Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang tahu. Aku rindu Tuhan, aku rindu semua orang percaya padamu. Sebab hanya Engkau Juru Selamat, sebab hanya Engkau Penebus dosa, agar semua orang menjadi tahu hidup dalam damai sejahtera-Mu. Agar semua orang tidak binasa, dapat masuk kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali bersama saya Pendeta Muhammad Rusli Mano Arfa dalam program Sahabat Galilea yang tayang setiap Senin sampai Sabtu 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya Bapak Ibu terberkati dengan tayangan ini, dan jika Bapak Ibu terberkati dengan tayangan Sahabat Galilea ini, silakan Bapak Ibu membantu kami untuk mengirimkan atau men-share ya kepada teman-teman Bapak Ibu yang lain, men-share link ini tentunya ya, supaya mereka juga dapat terberkati dengan tayangan Sahabat Galilea ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melakukan tugas kerja kita hari ini, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami di hari ini. Dan karena itu, sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau datang kepada Tuhan. Kami mau membaca dan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Urapi juga hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu ayat di 2 Timotius pasal 1 ayat 7 dikatakan begini, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Bapak Ibu, setiap orang termasuk juga kita, saudara dan saya, pastilah pernah mengalami yang namanya rasa takut. Betul? Bapak Ibu, ketakutan bisa menghinggapi siapa saja tanpa memandang usia, jenis kelamin ataupun suku, ya, suku bangsa, agama dan seterusnya. Rasa takut bisa datang dari berbagai informasi negatif yang kita terima, dari surat kabar kah, ya kan? Berita-berita di media online, internet kah, gosip tetangga kah, ataupun bisa juga dari vonis dokter, ya kan? Nah, tidak terlihat ketakutan itu seperti virus. Rasa takut itu, jika kita izinkan masuk dalam hati kita, maka ia akan berkembang dan menghancurkan diri kita dari dalam. Jadi memang itu tidak terlihat seperti virus, tapi kalau saudara izinkan roh ketakutan itu masuk dalam dirimu, ini akan menghancurkan hidup kita dari dalam. Seperti sel kanker, ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua berkat yang telah Tuhan sediakan bagi saudara dan saya. Iblis sangat menyukai hal-hal atau berita yang membangkitkan perasaan takut, sebab iblis bisa mengolah dan memanfaatkannya untuk melumpuhkan iman kita semua. Pertama, iblis akan menembakkan rasa takut melalui telinga atau mata kita, terus sampai menembus hati dan pikiran kita. Itulah cara kerja iblis. Oleh sebab itu, belajarlah untuk bisa menaklukkan ketakutan dalam hidup kita. Terlebih, jika saat ini perasaan takut sedang melanda hidupmu, ingatlah agar jangan sampai memberi ruang pada rasa takut itu untuk menguasai hidupmu. Seperti yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25, apa yang kita takutkan dan cemaskan, justru hal itu akan benar-benar mendatangi kita. Ya, ketakutan bukanlah sekedar perasaan Bapak Ibu, tetapi roh
yang mengintimidasi. Nah, firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah memberi kita roh ketakutan. Jadi jelas Bapak Ibu bahwa roh ketakutan ini bukanlah berasal dari Tuhan. Roh ketakutan asalnya dari iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan damai serta sukacita dalam hidup kita. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Tuhan tidak ingin hidup kita dalam ketakutan. Tuhan tidak mau kita hidup di dalam ketakutan, diintimidasi oleh ketakutan. Itulah sebabnya Tuhan memberikan Roh-Nya yang kudus, yang lebih besar dari semua roh yang ada di dalam dunia ini. Amin. Karena itu usirlah rasa takut itu dengan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun selama kita masih hidup, masalah dan tantangan selalu ada, ya kan? Karena masalah itu tidak akan pernah selesai selama kita hidup, ya kan? Akan selalu ada yang baru. Karena mungkin kita sedang berada dalam pergumulan atau masalah saat ini, atau mungkin kita baru keluar dari masalah yang satu, tapi juga kita berada dalam situasi yang masuk pada pergumulan atau masalah yang baru. Jadi selama kita hidup tidak akan pernah habis yang namanya masalah. Tetapi dengar baik, bersama Roh Kudus kita memiliki kuasa untuk menaklukkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang kita secara tiba-tiba. Amin. Karena itu mari kita berjalan bersama Tuhan. Ingat sekali lagi, roh yang Tuhan berikan kepada kita, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan sukacita, bukan roh ketakutan. Karena itu ketika ada roh ketakutan masuk, jangan biarkan dia menguasai kita, atau jangan beri tempat. Lawan dia dengan kuasa Roh Kudus dengan nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Hari ini kami bersyukur karena kami diberikan roh yang membangkitkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, bukan roh ketakutan. Meskipun ketakutan datang secara tiba-tiba karena bersamaan dengan masalah, tapi kami tidak mau memberi ruang kepada roh ketakutan, apalagi dikuasainya. Kami akan menolak, melawan itu dengan Roh Kudus yang membangkitkan kekuatan, sukacita, damai sejahtera. Berkati kami semua dalam tugas kerja kami hari ini. Intimidasi apapun kami akan lawan dengan kuasa Roh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami